Selanjutnya kita akan menuju ke Kabupaten Bintan, Tribuners. Di sana ada Pantai Cemara. Tepatnya pantai ini ada di Tanjung Uban Utara, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan. Saat hari libur ataupun weekend, tempat ini kerap dipadati pengunjung. Lantas bagaimana keindahan dan suasana di sana? Rekan kami Endra Kaputra dari Tribun Batam akan melaporkannya untuk Anda. Silakan rekan Endra. Baik, Ariska dan sahabat Tribun dapat disampaikan bahwa memang pantai yang berada di Kelurahan Tanjung Uban Utara, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau menjadi salah satu alternatif kunjungan wisata lokal yang ada di kawasan tersebut. Di mana beda pantai di pantai-pantai lain yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, termasuk ada di pantai yang ada di daerah Kecamatan Kijang, Pantai Tribola. Di Pantai Cemara ini, pertama sangat aman untuk anak-anak berenang, di mana keadaan ombaknya juga tidak terlalu tinggi dan airnya tenang. Selain itu, tinggi air lautnya hingga hampir ke tengah ketika di bibir pantai hanya cuma sampai sepinggang, sampai di itu juga sama tingginya, jadi sangat aman. Apalagi ketika air surut jauh, nah itu bisa jauh surutnya hingga berkisar 100-150 meter ke tengah laut. Nah ini menjadi daya tarik tersendiri di daerah kawasan Kelurahan Tanjung Uban Utara, destinasi pantai wisata, karena sangat nyaman dan aman untuk main di pantai tersebut. Selain itu, Ariska dan sahabat Tribun, pengelola pantai memang bukan dari pihak swasta luar, namun memang warga setempat. Jadi untuk biaya penyewaan pondok yang hanya cuma 25.000, terus penyewaan fasilitas kano atau sampan sampan dayung yang hanya cuma per jamnya 20.000, itu menjadi daya tarik tersendiri. Karena selain wisatawan yang memang dari tingkat jadi, berdatangan juga yang dari Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam. Selain itu, pesona pantainya juga ketika malam hari itu juga bisa masyarakat untuk menikmati malam hari di pantai tersebut. Selain itu, untuk kulinernya, setiap pengelola pantai itu sudah menyiapkan berbagai macam kuliner, baik itu makanan dan di destinasi wisata yang ada di Kelurahan Batara sangat sangat tepat dan efisien untuk masyarakat lokal, khususnya menghabiskan waktu berlibur. Itu harus kita dan sangat. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Indra Kaputra dari Tribun Batam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.